Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Mekanik Olen Channel ya. Oke. Kali ini masih seputar mesin jahit ya. Dan yang baru gabung bisa di subscribe atau di like dan juga komentar untuk membangun channel ini lebih berkembang. Dan oke. Kali ini tension tidak bisa setting tension. Kita lihat tidak bisa buka ya saat angkat sepatu, dan ternyata kawatnya tidak ada ya. Dan kalaupun tidak ada kawat, bisa diganti sama jarum ya. Jarum bisa, yang penting bisa masuk. Oke. Dan kawatnya mungkin sebesar ini ya, panjangnya segini. Di kita cek dulu tensinya, dicek dulu masih bagus apa tidak ya. Jadi kalau udah jelek percuma ya. Oke. Dan ini kita cek benangnya Pak Jelit ya, benangnya Pak Kujut, begitu lur. Oke. Nah, ini yang penting ya, yang penting ini harus ada. Jadi susunannya begitu ya. Oke. Langsung dipasang, jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Oke. Pasang dulu. Dan pasang lagi seperti semula ya. Oke. Udah masuk ya. Kita pasang kawatnya ya. Kita cek pasang kawatnya. Dan oke, bisa ngangkat ya, berarti udah bisa dipakai. Tinggal kita pasang di mesinnya, masuk ke sini ya. Oke, kita atur baut, jangan lupa, dan untuk pemasangan jangan terlalu dalam ya. Pemasangannya jangan terlalu dalam, dan kita cek, kita tes angkat sepatu apa bekerja atau tidak. Oke. Nah, berarti bisa ya, udah normal. Kita cek pasang benangnya ya. Kita pasang benang dan kita lihat, kita cek kalau udah bagus ya, pas ditarik enak ya, pas ditarik jadi longgar ya, gak seret ya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih ya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.